Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sahabat-sahabat semua, terima kasih kerana berkunjung ke channel Projek 62. Okey, untuk kali ini kita akan periksa brake pad untuk Persona. Okey, Persona ni kita tengok kat sini brake pad dia. Buka cahaya sikit. Ni ha. Ni brake pad dia dah semakin menipis Dia pun nak kena tukar brake pad untuk Persona. Okey, untuk sebelum ni saya ada tukar untuk Myvi punya untuk video saya yang sebelum ni. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara macam mana untuk menukar brake pad Persona. Cerita dia sama saja. Okey. Langkah pertama, okey, sebelum kita melakukan kerja-kerja menukar brake pad, kita kena buka tayar kereta dululah. Buka tayar kereta dia. Okey, kerja saya pun senang sebabnya owner dia sendiri nak buka tayar. Owner dia nak buka sendiri. Okey, pusing ke kiri supaya semua boleh nampak dan supaya senang buat kerja. Okey, sahabat semua, dekat sini kita boleh tengok ini adalah dia punya piston caliper brake. Ini adalah brake pad yang kita nak tukar lagi. Okey, ni brake pad dia. Dan ni adalah dia punya brake disc. Okey, brake disc. Okey, sebelum buka caliper brake ni, okey, kita kena umpil dulu piston ke belakang dan buka dia punya nipple supaya lebih ringan lah. Lebih ringan dan piston dapat menolak ke belakang. Nipple ni buka, jangan habiskan buka sikit saja. Tahan sikit supaya tak merecik ke muka sahabat semua. Okey, umpil senang saja. Tolak bahagian piston ni. Okey, nampak dia punya minyak dah keluar sikit tu. Okey, di samping tu jalan kerja dia, masa kita tekan brake, piston ni lah yang akan menolak kita punya brake pad dan memberhentikan kereta. Dia akan kepit macam duit shilling. Kita kepit duit shilling kat tangan tu. Macam tu lah jalan kerja dia. Brake pad akan kepit brake disc. Okay, kita kunci dia. Kunci balik nipple ni supaya tak masuk angin. Alright, lap sikit bagi nampak kemas sikit. Okay, walaupun tuan dia tak kemas. Yang ni cukup kita longgarkan saja dan yang ni kita buka terus saiz 13. Okey sahabat, di samping tu saya harap ilmu yang saya kongsikan ni sedikit sebanyak dapat memberikan sedikit manfaat lah kepada sahabat-sahabat semua, dan boleh buat sendiri kat rumah tanpa dihantar ke kedai lah. Okey, untuk langkah penjimatan, ilmu manfaat dibawa ke akhirat. Ilmu manfaat dibawa ke akhirat sahabat. Okey, cabut ni. Angkat sahaja. Ni dia. Okey. Okey, brake disc ni, okey, dia sudah nipis. Nipis teruk dah ni. Dengan menggunakan screwdriver, umpil dia. Okey, ni dia. Ni brake pad lama.
dan saya menggunakan breakpad Okami ni lah, dengan harga RM48 lah. Terpulang pada individu masing-masing lah, nak beli yang mahal sikit ke, nak beli yang murah sikit ke. Okay. Okay, ni adalah breakpad baru lah. Dia dikeluarkan dua jenis yang berbeza lah. Dan kalau kita tak nak tertukar mana satu yang kiri, mana satu yang kanan, okay, kita tukar satu per satu. That's why saya cabut sebelah-sebelah. Buka sebelah, pasang sebelah. Okay. Nak pasang dia senang saja. Hanya masuk dalam slot dia. Dan sebelah kiri ni pun sama, hanya umpil. Okey, dan tengok mana pad baru yang sama species dengan dia. Okey, sama species dengan dia. Okey, pasang. Okey, mudah dan senang. Okey, sahabat semua, jangan lupa untuk menekan butang subscribe. Okey. Supaya video-video terbaru yang saya upload lepas ni, sahabat tidak ketinggalan untuk menonton. Tutup clipper brake. Okey, tutup dia. Dan pasang balik dia punya bolt. Tinggal untuk ketatkannya saja. Tak banyak dah, nak siap dah. Okey, selesai bab tu. Okey, bab seterusnya, pemasangan tayar. Bab pasang tayar ni pun owner dia sendiri nak pasang. Okey, senang kerja saya. Sahabat-sahabat semua, okey, jangan lupa untuk share, like video saya ni, supaya sahabat-sahabat lain pun boleh tahu macam mana cara nak tukar brake pad. Kan, ilmu manfaat elok dikongsi. Ke macam mana? Tambahan pula, channel saya ni baru nak membangun. Masih dahaga kan subscriber dan masih dahaga kan view lah. Jadi saya harap sahabat-sahabat semua dapat menyokong lah channel saya ni dengan menekan butang subscribe dan share lah sikit. Dan jangan lupa lah untuk komen di ruangan komen di bawah. Okay, sebarang permasalahan tentang brake pad dan apa juga masalah, insyaAllah saya akan balas satu per satu lah. Okey sahabat, okey, selepas kita pasang brake pad dan test brake, kita basuh. Basuh balik dia punya tayar. Kesan daripada minyak brake yang meleleh tadi boleh menyebabkan karat. Dan terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba. Assalamualaikum.